Kita memilih di dapur teman-teman. Minggir, minggir. Hai teman-teman. Bu dapur di Seminari Marianum rela berkorban waktu untuk memasakkan makanan para seminaris. Hai Bu. Yuk, masakannya sangat enak dan terjamin lezat. Yuk. Ayo teman-teman, ikuti kita. Dijamin seru. Sama-sama, ayo ayo. Kecap-kecap. Oke. When all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. Yang saya buat kali ini lah memasak daging sapi. Kalau saya merefleksikan, susah masak daging sapi kayak gini. Tetapi di balik itu, ini seperti panggilan. Daging sapi itu seperti misteri, dan panggilan itu adalah misteri. Coba lihat sebelah sini kameranya, coba lihat. Tadi dagingnya berwarna. Setelah dimasak sekitar setengah jam ya, setengah jam. Oh, sekitar satu jam. Ada kesalahan teknis. Sekitar satu jam. Sudah kering kan? Sudah. Sekitar satu jam, lihatlah hasilnya. Penuh misteri. Baunya harum. Menggoda hidung. Menggoda hidung. Menggoda perut. Ya, beginilah. Apa itu? Saya akan lanjutkannya kembali. Kadang membuat bau itu membuat kita nangis. Kupas bawang putih itu tidak segampang yang kalian kira. Di dapur di Seminari rela berkorban waktunya untuk mengupas bawang putih. Ini berapa bukan? Itu teras. Ini berapa? Bawang putih itu. Kadang. Ya, ini maksudnya bawang putih. Kadang panggilan-panggilan itu kupas putih. Ya, proses format video pengen akan He said one day you leave this world behind. So live a life you will. Waduh, jadi dingin, Yus. Kamu gak ngelap, sampe. Aku lo pegangin ini, Yus. Kemudian tangan aku gak capek, awas. Mengelap kaca itu seperti panggilan kita. Harus dilap, biar bersih. Kan mau susu? Selain itu, kita juga membantu untuk membersihkan rumah di dapur teman-teman. Hai teman-teman, kalian tahu nggak ini beras apa? Ini beras ekspor dari Indonesia loh. Kualitasnya sangat baik. Jadi bagi sinar itu sangat sehat. Lap biar bersih. Dan juga menaruh dapur, menyapu dapur biar dapurnya bersih. Mas, Oi. Ini loh, nih. Rap ini. Oh, rap. Yeah. He said that time will pass, but we'll see.
sama diri nabak kamu. Ding 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 ding. Masihkah kau ingatkah aku? Saya 8 tahun bersama dengan merasa bahwa mbak-mbak dapur ini menurut saya orang-orang yang hebat. Mau hidup di tengah-tengah seminari dengan segala keterbatasannya, dan mereka itu setia. Dapur cantik-cantik, keren-keren, dan sangat mencintai kita semua yang ada di seminari. Intinya setiap hari kita dimasakin itu contohnya. Karena Bu Dapur itu setia, namanya ibu ya. Setiap hari dia masakin kita, gak pernah ngeluh. Setiap hari kerjanya di dapur, kayaknya sih mereka bekerja di balik layar. Dan kalau mereka gak masak, kita mau makan dari mana? Jadi peran mereka itu sangat signifikan. Mas, satu kata untuk ibu dapur apa ya? Cantik. Itu. Semoga ibu dapurnya tambah cantik, beautiful. Amin. Tuhan memberkati. Dapur itu baik. Dapur itu makanannya enak. Dapur itu suka menolong kami. Dapur itu cantik. Dapur itu memberikan saran kepada kami. Dapur itu makanannya lebih enak daripada makanan mamaku. Dapur itu udah harus bayar, kita udah banyak makan. Dapur itu membuat kita sehat selalu. Dapur itu masakannya gak ada micinnya. Dapur itu membuatku kayak gini. Jadi intinya dapur itu sehat, baik, cantik. Apa pendapat Anda tentang Bu Dapur? Bu Dapur itu keren, cantik, seksi, makanannya enak, dan terkadang nggak ada rasanya. Lebih enak dari makanan mamaku. Terkadang kami nggak asus. Kan. Stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lost.